kamu kalau warna-warna cerah bisa memberikan efek semangat, memberi tambahan energi dan merangsang kreativitas? Bagaimana bila warna-warna tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa jadinya ya jika benda-benda bekas yang ada di sekitar kita dapat menjadi bagian dari interior desain yang unik dan artistik? Di desain kali ini akan ada info menarik dari sebuah ruangan yang mengusung konsep pop art dan recycle. Kamu sering mendengar kata pop art dari sebuah film, majalah, ataupun pembicaraan orang-orang di sekitar kita. Pop art adalah aliran seni yang memanfaatkan simbol-simbol dan gaya visual yang berasal dari media massa yang populer, seperti koran, televisi, iklan, dan komik. Penggunaan warna-warna terang dan berani adalah ciri khas yang digunakan dalam karya ini. Salah satu seniman pop art yang terkenal adalah Andy Warhol. Andy Warhol merepetisi foto-foto tokoh populer kala itu, seperti Marilyn Monroe atau Elvis Presley, dengan silkscreen dan penggunaan warna-warna kontemporer. So, hasilnya wajah-wajah artis tersebut muncul dengan warna-warna yang unik dan berbeda dari aslinya. Karya seperti ini biasanya diproduksi untuk cover album ataupun poster komersial. Lalu, bagaimana ya bila seni pop art Warhol diterapkan ke dalam interior? Gaya pop art dalam interior terbilang cukup jarang. Tidak semua orang berani mendesain rumahnya dengan warna-warna terang. Tapi, berbeda dengan sebuah tempat tinggal di bilangan Jakarta Selatan ini yang mengadopsi tema pop art pada interior ruangnya. Begitu masuk ke dalam ruangan yang berukuran 6x4 meter ini, kesan cerah dan ceria langsung terasa. Oke, ide awal pop art diterapkan di proyek ini sebenarnya dimulai dari kegemaran saya dari bidang pop art sendiri. Jadi klien itu ngeliat di website saya, dia ngeliat saya ada cenderung memiliki tema pop art, dia hubungi saya, kita diskusi, kita brainstorming bareng, sehingga kita satu suara bahwa kayaknya konsep pop art ini tuh cocok masuk ke project kali ini gitu ya. Seperti halnya sofa biru terang yang terletak di ruang tengah rumah ini. Walaupun hanya dengan satu warna saja, namun mampu memunculkan kesan pop art. Terlebih dengan penambahan aksen bantal bergambar burung hantu berwarna pink. Ciri khasnya pop art itu sendiri adalah permainan warna, permainan bentuk. Sehingga cara memunculkannya sendiri ya, dari pemilihan material, pemilihan warna juga, maupun pemilihan bentuk-bentuk yang kita aplikasikan. Elemen pelengkap yang sering diaplikasikan dalam seni pop art di sebuah interior adalah hiasan dinding, print out tokoh-tokoh populer, atau produk bermerek di sekitar kita. Salah satu contoh hiasan dinding dalam ruangan ini adalah sebuah gambar jamur berukuran 2x2,2 meter yang berasal dari game vintage era 80-an. Hiasan dinding tersebut terbuat dari bahan semi kulit berisi busa yang memiliki 4 warna dan membentuk sebuah piksel. Percetakan yang belum canggih pada era 50-an menghasilkan gambar yang mozaik atau tersusun dari piksel-piksel kecil. Namun, hal tersebut malah menjadi ciri khas dari seni pop art pada masa kini. Untuk wall art ini sendiri, ide awal konsepnya adalah klien saya ini suka dengan game. Saya pilih satu toko, saya ajukan ke customer, customer bilang, oh ya oke, ini kita main piksel. Pada sudut ruangan lain dapat kita lihat gambar sup yang terkenal karya Andy Warhol. Berbeda dengan hiasan dinding jamur dari game vintage yang dibuat dengan waktu pengerjaan yang lama.
Hiasan sup ini dibuat hanya dengan mencetak gambar pada kanvas. Benda-benda di sekitar kita juga bisa loh dijadikan sebagai pernak-pernik desain interior kamu. Misalnya, pipa hidran disulap menjadi asbak, hiasan dari kaleng sup, serta bentuk telepon umum yang dijadikan celengan. Wow! Untuk barang tema pop art, jujur di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya itu nggak terlalu banyak. Banyaknya itu sebenarnya di